sudah mempersiapkan dalam rangka penyaluran BLD ini, kami hujan pun tetap jalan. Kita sudah menyiapkan petugas kita dan juga menyiapkan sarana kita di sini ya untuk bisa pencairan di hari ini. Kulihat dari antusiasnya ini masih ramai ya. Kalau kita di kota ya, kota Bengkulu itu sudah mencapai sekitar 70% dari alokasi yang ada.